Momentum perayaan Hari Pramuka ke-56 yang jatuh pada tanggal 14 Agustus 2017 diperingati pemerintah daerah dengan menggelar upacara bendera. Peringatan hari lahirnya Pramuka ini berlangsung di lapangan Bumi Gora, dipimpin langsung Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat, Muhammad Amin. Dalam amanatnya, Wakil Gubernur meminta seluruh anggota Pramuka untuk menjadi pelopor semangat perubahan dalam membangun bangsa. Bagaimana agar gerakan Pramuka bisa menjadi garda terdepan sebagai gerakan perubahan, menjadi pelopor pembentukan jati diri dan mentalitas bangsa. Amin juga berpesan agar terampil dan menjaga kesetia kawanan persaudaraan, serta menjadi manusia yang tangguh dan berani dalam menjaga nilai-nilai luhur serta karakter bangsa Indonesia. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Lukmanul Hakim, CAT TV.